guys, kembali lagi di channel aku. Dan di video kali ini aku mau ngajarin kalian gimana caranya melihat status yang lebih suka. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, langsung aja kita ke bagian status. Kemudian di sini ada titik 3 di pojok kanan atas ini yang aku tanda ini, kalian klik. Di sini kalian klik pembaruan yang dibisukan. Nah, di sini aku bisukan status yang ini ya, teman-teman, satu. Nah, kalau kalian mau membunyikannya, kalian tinggal klik dan tahan di bagian statusnya, kemudian klik bunyikan. Maka secara otomatis dia bakal muncul story-nya di pembaruan terkini ini, teman-teman. Aku ulangi sekali lagi ya, cara melihat status yang dibisukan, kalian klik di bagian titik 3 ini, kemudian klik di bagian pembaruan yang dibisukan. Nah, di sini kosong ya, teman-teman, karena udah aku keluarin dan udah aku bunyikan untuk status yang dibisukannya. Kalau kalian mau membisukkan status yang belum kalian bisukkan, kalian tinggal klik tahan di bagian statusnya, kemudian klik bisukan. Maka secara otomatis di sini bakal muncul lagi pembaruan yang dibisukkan ya, teman-teman. Nah, caranya gampang banget kan, teman-teman? So, jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe video ini. See you the next video, bye-bye! Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's beautiful day.